Masih kurangnya kesejahteraan sosial khususnya di Aceh menjadi pembahasan dalam seminar dan lokakarya pengembangan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kamis pagi. Dalam workshop lokakarya yang kesejahteraan sosial regional satu. Kondisi kesejahteraan di Provinsi Aceh masih terbilang jauh dari kenyataan. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Kementerian Sosial Republik Indonesia, Mu'man Nuriana mengharapkan agar Dinas Sosial Aceh dapat bekerja lebih maksimal dalam mengatasi kesejahteraan sosial tersebut. Seminar lokakarya pengembangan kesejahteraan sosial ini diikuti oleh sejumlah perwakilan anggota dewan dan perwakilan Dinas Sosial Kabupaten dan Kota seluruh Aceh. Acara ini bertujuan agar menghasilkan rekomendasi strategis kepada Dinas Sosial Aceh untuk dapat menyusun program jangka panjang ke depan di bidang kesejahteraan sosial. Rekomendasikan suatu kebijakan yang intinya adalah bisa untuk memajukan Aceh secara keseluruhan. Ini yang kita rekomendasikan di sini nanti. Jadi tidak ada tolak tarik seperti yang saya katakan tadi, bahwa penanganan persoalan kesejahteraan sosial ini harus sama-sama. Kepala Dinas Sosial Aceh Al Hudri juga menambahkan, penanganan kesejahteraan sosial khususnya di Aceh merupakan tanggung jawab kita bersama. Al Hudri juga mengajak semua dinas sosial kabupaten kota se-Aceh dapat mempublikasikan kinerja mereka. Nurdiansah, Kompas TV, Banda Aceh.